akan tetapi terdakwa Perdisambo sebagai orang yang merencanakan intelektual dader berusaha mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur hal tersebut didukung oleh tim penasihat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Perdisambo keterangan saksi Riki Wibowo dan saksi Khoemaruf yang dijadikan landasan oleh penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa Perdisambo terbukti penasehat hukum terdakwa Perdisambo dan penasehat hukum penasehat hukum saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Marot adalah penasehat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut dikesampingkan. Tujuh.